ceritanya gue rencana tadinya pengen kayak si teman-teman yang lain deh, ngemodif motor dari motor lama jadi motor klasik gitu. Gue dulu ada Scorpio 225 kan, terus pengen dirubah ke Scrambler, tapi pas hitung-hitungan sama budget sama istri, kok kayaknya harganya sama kayak motor baru ya gitu. Ya udah akhirnya keliling-liling tuh IMS, pilihannya gue dua, VR Vortex sama ini. Ya setelah ngalamin banyak perdebatan, istri gue yang milih ini akhirnya gitu. Ada. Gue rencananya nggak boleh lebih dari 50. Sorry, waktu itu gue itu sebenarnya pilihannya ada 3, antara KTM, Benelli sama Benelli NT250 sama VR Vortex 250. Cuman pemilihan gue kenapa jadinya ini diantara, akhirnya mengerucut diantara KTM sama Benelli. Gue milih dia karena sebenarnya gue lebih milih Benelli karena dia 2 silinder kan gitu, dan soundnya lebih bagus. Cuman gue milih karena dia lebih banyak spare partnya, lebih aman KTM, terus deket juga dealernya dari rumah gue. Ya untuk purna inilah, purna jual lah, maksudnya apa, servisnya gitu-gitu, after sales, sorry, ya kayak gitunya lah. Ya terus pertimbangannya juga karena gue sama bini gue seneng modelnya ini, dan dia yang milih ini yang warna putih. Awalnya sih cap-cip-cups ya, cuman gue senengnya awalnya gara-gara ngeliat modelnya. Tapi sebelum gue beli ini pun gue ngeliat reviewnya dulu di YouTube, terus macam-macamnya lah. Yang penting gue seneng tarikan di awal, tarikannya tuh dia torsinya enak. Kalau masalah kenyamanannya belum tahu sih waktu itu, belum pede aja sih beli. Enggak, gue buru-buru udah langsung udah jatuh cinta, gue DP aja langsung. Pas ngeliat, iya langsung gue jadiin. Sebenarnya udah lama sih ngeliat-liatnya, cuman pada saat itu pas lagi ada diskon langsung udah gue sikat aja gitu. Ini kan non ABS nih, kenanya 46, waktu itu gue dapet diskon 2 juta, jadi 44 deh. Produksinya 2017, tapi gue beli 2018. Kalau pembeliannya sih nggak ribet ya, maksudnya gue prosesnya cepet, udah tinggal sampai ke dealer, gue tinggal pilih yang mana nih, dari ada tinggal 2 pilihan, gue pilih yang mana motornya, udah. Ready stock, yang ini ready stock, ini stok terakhir di Jakarta. Karena abis itu katanya non ABS sudah nggak ada lagi katanya. Tapi gue nggak tahu, sekarang gue belum ngecek non ABS masih dijual nggak gitu. Ya udah, abis gue beli, ya yang paling berkesan ya nunggunya aja sih. Nunggunya 3 bulan. Nunggu datang, nunggu motor ke rumah. Oh sorry, motor ke rumah dalam waktu cuma semingguan gitu loh. Tapi nunggu ininya, nunggu ke STNK-nya. Nunggu STNK sama plat nomornya itu 3 motor bulan. Yang biasa sama motor import beda ya? Beda. Gak bisa dipaksain. Dia range-nya 3-4 bulan minimal. Terus gitu. Waktu itu ada ini gak? Kayak ditawarin yang plat-plat. Iya, tawarin. Tawarin plat sementara. Cuman gue gak pake deh. Gue nungguin aja. Terus waktu inrayan yang pertama gitu suka ada masalah gitu? Kebetulan Inrain kan dia bilang 1000 awal balik itu gue di kilometer 800 gue sama teman-teman bawa ke puncak. So far enak, gak ada masalah overheat juga gak ada. Paling jauh ke puncak. Sementara paling jauh ke puncak sementara. Terus untuk maintenance nih kan banyak people. Okay. Mungkin gak tahu nih. Hah? Lu ngerawat di mana? Ngerawat gue di KTM-nya langsung. Karena dekat rumah, prosesnya pun gak ribet ya, karena masuk ke bengkelnya juga gak banyak yang, kita tinggal janjian aja, sampai sana ya tinggal kita doang gitu, paling sehari ada cuma 3-4 motor doang gitu. Gak ribet, gue cuman baru sekali kok maintenance juga, maintenance-nya gak, malahan hampir zero maintenance, gue cuman paling, ini udah jalan mau ke 4000, paling kan ntar lagi juga tinggal ganti oli aja, cuman ganti oli doang. Kalau servis rutin tuh dia per 1000, per 5000, per kelipatan 5000 sih. Itu juga nggak ribet.
kalau pas kemarin ngecek-ngecek harga ini spare partnya juga menurut gue sih masih reasonable ya, masih untuk dan KTM spare partnya oke sih, dia ready stock semua KTM. Sama sekali belum ganti oli dari awal. Udah di Indrayan di 1000. Waktu itu kena biaya berapa? Alinya kena 2 liter, dia pasti pakai Motul. Waktu itu gue sekitar 300-an sekian, gue lupa. Ongkosnya masih gratis. Tiga kali. Tiga kali. Tiga kali. Lumayan makanya. Lumayan hemat. Setau gue belum lihat lagi sih ini. Cuman dia bilang kayaknya sih enggak sih, enggak. Kayaknya. Jadi misalnya jarang dipakai pun tetap berlaku. Ada mungkin, gue juga enggak belum lihat ininya sih, manual booknya untuk yang masalah berapa tahun atau berdasarkan kilometer apa tahun gitu. Gue beli Agustus 2018. Ya udah hampir mau 2 tahun lah, hampir mau 2 tahun. Terus lu berarti udah bisa ngerasain dong jiwanya di motor nih. Aha. Lebihnya di mana, kurangnya di mana gitu. Oke, lebihnya yang jelas untuk motor seberat ini enggak berat sih. Dia sekitar 160 kalau enggak salah ya. Tapi gue kaget waktu dari Scorpio gue pindah ke sini, ternyata beda banget gitu, ternyata bobotnya beda. Tapi di untuk ukuran segini, untuk perkotaan dalam kota tuh enak banget kalau menurut gue ya, untuk stop and go. Terus dia juga irit, kalau gue ambil rata-ratanya dia bisa 1 liter 35 kilo lah, sampai 40 kilo kalau luar kota, lebih dari 40 kilo lah. Terus gue kan bawa box ini nih, ini kan 59 liter, di box ini tuh berat banget. Gue bawa banyak barang di box ini, sama gue suka bawa, suka boncengin sama bini gue. Ini motor masih stabil, malah makin berat makin enak. Makin napak gitu. Perbandingan gue sama yang dulu ya, tapi ya karena terlalu jauh sih sama Scorpio, tarikannya jauh sih. Di, untuk bawa makin berat pun, gue makin enak gitu loh, jadinya nggak apa ya, kayak nggak capek gitu loh. Ya kalau macet banget capek jelas ya, macet banget ya, macet total. Tapi kalau untuk macetnya normal-normal masih sangat oke lah. Untuk koplingnya lu merasa gimana? Enggak, enteng. Udah gitu kan juga bisa di style kan, cuman kalau gue settingan normalnya aja, cuman gue tinggal ngatur jaraknya aja, mintanya mau kayak segimana. Tapi so far enteng masih kalau menurut gue. Ya. Yeah. Untuk lu sendiri yang lu rasa kurang di motor ini apa? Motor ini kurang. Yang jelas sih ini sih bangku belakang. Ya, bini gue yang komplain. Enggak terlalu tipis karena dia di belakangnya kan bentukannya ada lekukan pantatnya gitu kan. Ternyata kalau untuk jarak jauh yang di belakang kurang oke sih gitu. Kalau gue sih so far gue ke puncak sih enak-enak aja. Bini gue yang aduh pegel nih gitu, gitu aja sih. Kalau karena gue nggak seneng ngebut. Tapi kalau gue sih so far suka banget ya. Ini salah satu motor yang gue pengen lah ibaratnya gitulah. Gue jadi gila ya. Aja. Boleh lah boleh. Racun. Udah itu aja. Kayak dari segi rem. Oh pengereman oke, okay. Dia kan pakainya Vibre nih. Kemarin ya sempat ada sedikit trouble. Gua nggak tahu nih masalahnya di kalipernya atau di kampasnya. Yang jelas sih udah 2 kali bolak-balik untuk dibersihin kampasnya, tapi masih kalau pas lagi dibelok kadang suka ada cit-cit gitu. Tapi nggak minor sih, minor banget itu cuman karena. Hah? Nggak mempengaruhi fungsi rem. Nggak sama sekali nggak. Bunyi aja cicit coba ya, mungkin karena nggak tahu ya, mungkin udah kelamaan di dealer kali ininya, jadi remnya agak keras kali ya. Mestinya sih gue pengennya ganti kampas rem aja, cuman belum sempet, pas mau ganti kampas rem kena corona, bengkel KTM-nya udah tutup gitu. Itu sih so far sih pengereman depan belakang oke banget. Oke, gue waktu itu pernah ngerem mendadak juga ya, salah sih pakai rem belakang, tapi so far walaupun ngepot tapi dia masih stabil kok.
nyepot ya karena salah sih, mesti kan depan dulu kan. Gue waktu itu kan kaget, jadi gue belakangnya langsung nginjeknya terlalu kenceng gitu. Tapi oke, okay, depan belakang gitu. Untuk penerangan lo di malam gimana? Oh, penerangan kayaknya gue mesti upgrade deh. Emang dia udah dia belum LED, tapi dia udah bisa LED projector kalau nggak salah ya. Gue kayak mesti upgrade deh kalau penerangan. Agak kurang sih kalau malam. Kalau penerangan agak kurs. Jadi, motor apapun sih pasti gitu. Masih gitu, mesti tambah ini ya. Iya. Kalau untuk aki semua aman ya? Aki aman. Waktu itu sempat ada kendala karena mungkin udah kelamaan di dealer. Pada saat setelah datang STNK, gue ajak jalan, besoknya ternyata akinya mati. Tapi KTM oke kok, dia langsung kasih ganti aki baru kok, dan orangnya datang ke rumah. Terus untuk karakter suspensinya gimana nih? Ini gue masih pakai preset as bawaannya ya, kan? Belakang dia itu ada 1-10 kalau nggak salah. Gue masih yang di 5 dan itu gue pakai berdua atau sendiri enak. Empuknya dapat. Stabilnya dapat. Sebenarnya kalau mau diempukin lagi, gue nggak rekomend deh, karena ya kalau gue pribadi ya, karena takut goyang. Kalau empuknya ntar ya empuk banget sih, cuman enak sih kalau lu bawa berdua. Atau gue pernah bawa di sini, pernah bawa banyak banget barang sama bini gue. Ini bobotnya berat dan itu masih stabil banget gitu loh, untuk yang settingan 5 ya gitu. Dari 1-10 tuh yang lembut yang mana? Gue di 5 yang udah oke sih kok. Nih. Yang agak kecil lembut apa yang agak kecil? Nah, gue belum tahu tuh yang kecil yang mana tuh, yang lembut. Kayaknya sih semakin tinggi mungkin semakin keras. Semakin tinggi semakin lembut kayaknya sih. Kalau untuk depannya kan dia pakai ini nih, upside down. Gue nggak tahu nih 41 apa berapa milimeternya, lupa gue. Tapi so far ini enak banget. Ya kalau misalnya yang ngevlog nih si Eben nih nggak percaya, lu boleh nyobain deh Ben. Kalau lu nggak percaya, silakan. Terus lu pernah ini nggak pakai motor ini hujan-hujanan? Oh, sering. Itu gimana tuh untuk dari segi pemakaian? Gak sih, cipratannya aman nggak? Oh, kalau cipratan, oh ke sini maksudnya? Iya. Enggak. Ya, enggak sih, enggak ada. Enggak. Kan ada motor-motor yang ekstrim gitu. Oh, panas dari banget. Bukan. Dari desainnya tuh muncrat kemana-mana. Oh, enggak aman. Yang jelas motor ini kan dia kan emang agak panas kan dia di sininya. Tapi selama lu pakai celana panjang apapun lah, enggak mesti jeans atau apa, pokoknya celana panjang biasa aja, itu udah enggak kerasa kok gitu. Cuman kalau di belakang nih, kalau misalnya lu pakai sendal gitu, ya lu kerasa tuh gitu. Kalau di belakang pakai sendal kerasa hawa panasnya ke belakang gitu. Paling kencang kalau motor itu berapa kali? Ya, paling berapa sih? Paling cepet 10 itu juga udah gemeter, soalnya gue bawa istri kan, enggak berani ngebut-ngebut. Ya responsibility lah gitu. Kalau gue sendirian mungkin bisa lebih kencang sih, cuman gue kalau bawa istri enggak ada. Ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Kalau lu menilai motornya dari 0 sampai 10, lu kasih nilai berapa? Gue pribadi, ini agak subjektif stuff ini. Ya, gak apa-apa kan lu pemiliknya. Oke, okay. Gue bilang ini 8,5. Sih gitu. Kalau motor yang ideal. Kalau gue sih Naked sebenarnya yang sama dia tuh kayak MT25 gitu-gitu kan. Sebenarnya so-so kayak menurut gue sih sama aja, tinggal gini aja sih, lu suka karakter apa dari masing-masing mesin tuh. Dari masing-masing pabrikan pasti punya keunggulan masing-masing sih. Tinggal lu cari aja yang sesuai dengan kepribadian lu. Sama kalau menurut gue, tinggal cari aja lu dari sasis belakang sama suspensi tuh lu lebih seneng yang mana gitu. Kalau gue sama ini, sama si suspensi WP ini, kaget sih gue kira ini keras, gue kaget pas cobain enak, nyaman loh, bener, empuk gitu. Oke. Sih udah, gitu aja. Oke, makasih Mas Eben.